Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke 141. Alhamdulillah ini masuk hari pertama dari minggu ke 21. Jadi kalau dihitung-hitung, ayam ini udah genap umur 20 minggu. Dan secara persentase bertelur agak kurang ya teman-teman, kurang cepat ya. Ini sebenarnya harusnya suntik vitamin E teman-teman, tapi belum terlaksana. Terus untuk umur 21 minggu ini, 41 minggu ini, kebutuhan pakannya adalah 105 gram per ekor ayam per hari teman-teman. Jadi kalau kita hitung-hitung untuk 100 ekor ayam ini kebutuhannya 10,5 kilo teman-teman. 10,5 kilo untuk ayam 100 ekor. Dan kondisinya ayam alhamdulillah baik teman-teman ya. Ada beberapa ayam yang kemarin bertelur, sudah bertelur, sekarang tidak bertelur, atau dua hari ini tidak bertelur, tapi belum tahu ini karena apa. Kelihatannya kok lesu karena pakannya masih ada sisa teman-teman di plongnya. Jadi teman-teman kalau makan, kasih pakan, teman-teman juga harus amati ya posisi kondisi pakan di paralonnya. Di saat teman-teman memberi pakan harus kita lihat teman-teman, di sini ada sisa atau tidak. Jadi kalau yang lainnya habis, kenapa di ayam tersebut salah satu atau salah dua dari ayam tersebut ada yang masih utuh, terlihat seperti nggak begitu dimakan gitu. Itu juga merupakan indikasi ada kendala di ayam teman-teman ya. Ayamnya kurang sehat ataukah ayamnya posisinya kurang nyaman, termasuk pentilan-pentilan ya, nipple seperti ini perlu dicek juga, mengalir atau tidak perlu kita cek ya. Untuk keseharian itu kegiatannya kita cek mengalir atau tidak, sekali-kali ya kita alirkan supaya ayamnya juga tertarik untuk minum lebih banyak teman-teman ya. Terus juga untuk tempat minum ya, tadahnya ini semestinya juga kita bersihkan teman-teman. Yang bagus kita bersihkan, tapi saya sendiri bisa teori tapi untuk prakteknya juga agak males-malesan juga ya, enggak saya bersihkan ya, kadang-kadang saja saya bersihkan. Cuman ini beberapa waktu sudah tidak begitu saya bersihkan teman-teman, mungkin ada seminggu lebih ini tidak saya bersihkan. Yang bagus dibersihkan teman-teman. Terus ada ini dua ayam ini antusiasnya kurang bagus, ini kelihatan yang ujung sana agak pucat wajahnya itu. Itu kan kemarin waktu di video-video sebelumnya ini dua ini bertelur teman-teman. Nggak tahu ini kok macet ini nggak bertelur. Tapi alhamdulillah yang kita idam-idamkan bertelur teman-teman, yang bawah ini ya. Yang selalu kita harapkan yang pertama kali sudah bertelur yang ini. Tapi yang atas ini malah belum yang ini. Padahal cenggernya sudah yahut teman-teman ya. Dan ayamnya pun sangat agresif. Nah, waktu kita pegang tuh kayak udah siap-siap bertelur, tapi kok belum bertelur ini. Kenapa ini masih belum tahu, tapi selayaknya ini vitamin E. Harganya 91 kalau enggak salah. Introfit E-Selen namanya. E-Selen. Baik teman-teman, langsung saja kita lihat teman-teman untuk yang bertelur ya, sudah berapa persen ayam yang bertelur ya. Sebenarnya kalau dihitung dari berapa persen yang dua ini sudah, berarti harusnya ikut hitungan, tapi
kita lihat aja yang sudah bertelur hari ini saja teman-teman ya. 1, 2 ini pendatang baru, 2, 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
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, alhamdulillah 18 ekor yang sudah bertelur teman-teman. Berarti kalau 118% yang sudah bertelur teman-teman. Harusnya kalau dari hitungan mestinya udah lebih ya teman-teman ya. Kita genjot, insya Allah mudah-mudahan segera terrealisasi untuk suntik vitamin E supaya cepat ya, cepat biar cepat ada hasil, cepat bisa membantu pengeluaran supaya juga pengeluarannya bisa cepat tercover. Karena setiap hari ini setidaknya kalau 10 kilo kali 7.000, 10 kilo kali 10 kilo setengah ya, kali 7.000 harganya. Berarti berapa seharinya? Sehari kebutuhannya berarti 70.000. Sehari kebutuhannya 70.000, teman-teman. Harus keluar kalau 1 bulan 7 kali 30 berarti kurang lebih ya 2.100.000 untuk 1 bulan kita siapkan tanpa ada imbal balik karena masih belum banyak bertelurnya. Apalagi yang kemarin masih nol belum bertelur. Dan ini tadi anggap aja 1,5 kilo atau hampir 2 kilo, enggak nyampe 2 kilo, 1,5 kilo lah. 1,5 kilo kali harga ecer 26, kali 26, 26 kali 1,5 kilo berapa, kalkulasi 1 bulan berapa pengcoveran setiap harinya, mampu di cover atau tidak dari telur ini, kan gitu hitungannya teman-teman. Itu untuk poknya pakan teman-teman ya, untuk poknya pakan. Dan teman-teman kan perlu menghitung juga penyusutan ayam. Ayam ini lama-kelamaan nanti pada finishingnya tidak bertelur teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menggantikan biaya untuk kita beli ayam nyampe pemeliharaan nyampe bertelur. Itu harus kita hitung juga ya. Kalau kita hitung-hitung, anggap aja ini umur 20 minggu, 20 minggu harganya per minggunya 5.000, 5.000 kali 20 harusnya 100.000 ya, harusnya 100.000 per ekor. Harus 100 ini 10 juta teman-teman. Nah ini penyusutan dari 10 juta berapa tahun bertelur dibagi 10 juta teman-teman. 10 juta dibagi berapa hari bertelur umurnya nanti ketemu setiap hari ini penyusutannya sekian. Kayak bayar pajak itu teman-teman ya. Penyusutan untuk ayam sekian ribu. Dan itu harus tercover keuntungan dari telur dan juga keuntungan selisih pakan dan telurnya itu harus bisa mengcover penyusutan dari ayam itu sendiri. Dan nanti sisanya berarti kan bisa kita nikmati entah untuk kepentingan sehari-hari atau mungkin kepentingan peremajaan. Peremajaan ini berarti teman-teman memelihara lagi ya, atau ngutuk lagi, atau
nyegi untuk beli ayam polet kan gitu. Dan pada akhirnya ayam kurang lebih umur 1,5 tahun ke atas ya, kalau 2 tahun udah bagus bisa bertelur sampai 2 tahun itu afkir. Nah itu uang afkir itu yang udah milik teman-teman free juga, itu keuntungannya hasil mengumpulannya gitu teman-teman ya. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Like, share, komen, dan subscribe, dan juga pastikan klik tombol lonceng supaya teman-teman dapat pemberitahuan dari video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.